Yo Baramu, jumpa lagi. Nah, kali ini saya lagi nyantai-nyantai di persawahan ya. Mau sedikit ngobrol dan membahas ngedongeng lah. Saya biasa bilang ngedongeng ya. Sesuatu hal tentang, tetap tentang kris ya. Kemarin itu di bulan, beberapa bulan lalu itu ada berita pengembalian artefak e, benda bersejarah dari Belanda yang mana benda-benda itu dulu di zaman e, pra kemerdekaan ya masih kolonial menjajah itu dijarah benda-benda itu dirampas dirampok sama penjajah yang mana haknya memang benda itu milik Indonesia ada ratusan, 400 sekian lah, itu bukan jumlah yang sedikit yang dikembalikan ya. Nah, disitu saya melihat ada satu benda, artefak yang dikembalikan tersebut adalah sebuah kris. Kris yang dalam uh, deskripsinya atau keterangan benda tersebut itu didapat dulu dari perang puputan klungkung ya, berarti di daerah klungkung. Masuk wilayah Bali, artinya Kris Bali. Nah, itu yang pertama mendasari kenapa saya membuat uh, dongeng ini, cerita ini, ya, dari uh, mengumpulkan narasi literasi uh, data yang saya rangkum menjadi konten ini. Yuk, kita lihat yuk, sama-sama pembahasannya, Bung. Oke, baramu Kita akan bahas satu persatu. Sebelumnya kita seruput jeruk. Hmm. Ya. Oke. Yang pertama, kenapa Marak dibawa ke sana ya, ke uh, dijarah ja, di ya? Marak saat itu waktu pra kemerdekaan kita, benda-benda bersejarah kita ini dijarah oleh kolonial dibawa ke negaranya. Itu tidak hanya keris saja. Mau arca, terus patung-patung, emas yang wih, banyak itu. Di beritanya sampai kiloan, tapi punya berkilo-kilo punyanya kerajaan Lombok. Semua diboyong ke sana. Suatu ketika saya melihat suatu channel ya, channel Masalah ini dibahas di channel tersebut. Channelnya Profesor Renal Kasali. Baramu bisa uh, lihat di channel beliau ya. Menyebutkan bahwa bukan semata-mata Eropa khususnya itu membawa barang-barang itu dan rela terkadang menggelontorkan dana untuk memboyong ya dalam tanda kutip merampok dan Merampas artefak-artefak artefak bersejarah dari bangsa-bangsa lain itu bukan tanpa alasan. Menurut beliau, lagi-lagi berujung-ujungnya adalah cuan. Ya, cuan ini menarik, ini sudah di-setting sedemikian rupa bahwasanya cuan itu supaya datang dari benda-benda tersebut, yang bukan punyanya mereka membuat suatu museum setelah itu membuat pusat studinya dan juga membuat pendanaannya Prof Renal Ghazali itu mem, apa ya mem, mem, menyebutkan memang ada ketersambungan antara museum, sekolah dan pendanaan ini bankernya sehingga terciptalah cuan di sana bayangkan tidak cuan devisa masuk pada saat para sejarawan dan pecinta-pecintanya itu uh, ingin mempelajari artefak bangsanya dia harus datang ke negara tersebut dia harus membeli tiket untuk melihat harta karun negaranya padahal harta karun leluhurnya kita harus bayar jauh lagi ke negara tetangga jadi pada saat kita ke sana mereka mendapatkan devisa, cuan, ya, untuk melihat barangnya saja, apalagi untuk melihat keterangan-keterangannya dan literaturnya, ya kita harus ke pusat studinya, ke universitas-universitasnya, lagi-lagi ada cuan di situ. Ya, selengkapnya baramu bisa lihatlah di channel beliau penjelasannya. Saya tidak tidak akan apa lebih dalam masuk ke situ ya, nanti. Baramu melihat sendiri di channel beliau dan simpulkan sendiri. Langsung saja kita kembali lagi ke hal yang tadi ya. Bahwasanya saat itu digambar ya dan beberapa media menyebutkan ada satu keris puputan kelungkung yang dikembalikan. Gambarnya jelas dari beberapa sudut cukup cerah pencahayaan gambarnya. Jadi saya lihat setelah itu secara detail kerisnya, wow, kerisnya look 15, ih keren sekali, keren. Itulah keris era-era kerajaan gegel sampai kelungkung estimasinya ya menurut saya. Dengan urang kekekandikan dari gading pakai sanglup dari emas, terus eh, danganan togokannya juga emas itu menandakan ya bangsawan lah yang memiliki keris itu. Lalu saya perhatikan secara detail bentuk dan ciri-ciri rikikannya. Setelah saya perhatikan, saya buka literatur, saya cocokkan dengan uh, literatur tentang wangun keris Bali. Dan ternyata disitu di situ di sebutkan dengan ciri-ciri keris tersebut adalah berwangun Arjuna Kapilis. Nah, Arjuna Kapilis inilah yang kita akan bahas panjang lebar. Arjuna Kapilis. Ini wangun yang sangat istimewa ya, wangun keris yang sangat istimewa. Kenapa saya bilang istimewa? Dari namanya saja menggunakan nama Arjuna. Baramu pasti tahu yang suka sejarah dan Uh, literasi juga pewayangan, pasti tahu kisah tentang siapa itu Arjuna. Yes, betul. Arjuna adalah putra dari Kunti, yang mana namanya sangat tersohor di literatur-literatur uh, tentang uh, Pandawa dan Kurawa, tentang uh, Perang Kurusetra. Setra. Arjuna muncul di situ dia adik dari Bima dan kakak dari Nakula Sadewa ada di tengah-tengah ya dari Pandawa apa sih yang membuat Arjuna ini sangat istimewa sampai dijadikan nama wangun Kris Oke ini adalah himpunan saya pribadi literatur yang saya kumpulkan dan saya coba rangkum saya coba ingin share kepada baramu semuanya. Tapi jika baramu memiliki pandangan yang berbeda dengan saya, yes oke, okay, enggak apa-apa, itu menambah kekayaan khasanah kita dalam perkerisan. Nanti simak, jangan sampai terlewatkan, sampai tuntas ya, sampai ke belakang, kita simak sama-sama. Jika ada pandangan yang berbeda, silahkan nanti komen di kolom komentar. Oke, yang pertama, Arjuna adalah seorang kesatria dari lima, saudaranya yaitu Panca Pandawa. Dia dikenal parasnya yang tampan. Jago dalam memanah ya. Juga dia adalah kesatria yang menjaga dharmanya. Dia tampan. Saking tampannya dia banyak orang cewek-cewek suka. Ya memang dalam beberapa literatur tidak kita pungkiri bahwa dalam pewayangan pun dalam kisah-kisah yang bercerita Arjuna ya Arjuna juga istrinya lebih dari satu oh. oke okay, kita tidak berbicara masalah istrinya poligami kayak apa kayak tidak berbicara itu walaupun kenyataannya memang banyak istri bukan satu Arjuna dalam suatu lontar uh, masa klasik ya itu ada namanya Arjuna Wiwaha baramu pasti tahu itu banyaklah tentang apa yang mengulas tentang Arjuna Wiwaha. Bahkan ada beberapa relief candi di Jawa Timur itu me melukiskan tentang reliefnya bercerita tentang Arjuna Wiwaha ya, Arjuna tapa khususnya. Dia Arjuna Wiwaha ini bercerita pada saat menjelang perang Setra antara Pandawa dan Kurawa yang mana Arjuna ini ingin membantu saudaranya secara garis besar begitu ya. Tidak detail nih membantu saudaranya Pandawa. Dia ini e, bertapa. Bertapa supaya nanti di perang tersebut e, Pandawa menanglah kira-kira begitu. Dalam pertapaannya dikisahkan dia ini digoda oleh para e, bidadari ya. Setelah itu digoda dengan e, apa? keriuhan-keriuhan hingga sampai akhirnya dia bangun dari tapanya lalu ber, bertempur dengan seorang pemburu yang, yang mana pemburu tersebut adalah jelmaan lang, langsung dari Dewa Siwa sehingga dia nanti diberikan satu pusaka khusus namanya Panah Pasopati yang kalau di Jawa menjadi nama dapur ya keris-dapur keris Pasopati itu nama-nama Panah sebenarnya. Nah disitulah pada saat dia dalam adegan eh, Arjuna Tapa itu Arjuna Wiwaha, dia ini nanti nikah dengan beberapa bidadari tersebut di kayangan. Hingga akhirnya nanti dia turun lagi membantu saudaranya uh, dalam perang Kurusetra dan menggunakan panah pasopatinya itu. Itulah Arjuna dan Pandawa ada di posisi yang menang dalam uh, kisah tersebut uh, karena dia mereka adalah menjaga dharma dan kebaikan. Yang terpenting di sini adalah peran Arjuna. Ini sangat besar di dalam kisah-kisah Pandawa dan Arjuna Wiwaha. Makanya di Bali sendiri Arjuna memiliki tempat yang cukup dihormati, bahkan sampai dijadikan nama Wangun Kris. Itulah namanya Wangun Arjuna Kapilis, yang mana dalam beberapa literatur di Bali, Arjuna saja itu secara linguistik artinya kemenangan. ya Menang Arjuna. Ya dia memang menang, menang terhadap dirinya sendiri. Hawa nafsunya pada saat bertapa, digoda pun dia tidak tidak bergeming. Itu artinya kemenangan mengontrol diri sendiri. Dalam linguistik ini, wangun Arjuna Kapilis ini memiliki dua kata, yaitu Arjuna dan Kapilis. Arjuna adalah kemenangan, kapilis itu adalah e, diurapi atau diolesi. Kalau di Bali itu pada saat kita pusing biasanya ada obat namanya seperti lulur, itu boreh namanya, itu di, di, diusapkan di jidat ya, di jidat sini diusapkan. Itulah namanya pilis ya, pilis. Karena kapilis jadi diurapi, diolesi. Secara garis besar, arti dari Arjuna kapilis adalah eh, si pemegang keris ini diharapkan memiliki sifat-sifat seperti Arjuna, ya, diurapi seperti Arjuna. Gitu loh, itulah kenapa menjadi penting. Keris ini memang yang megang, bukan sembarang orang, karena diharapkan yang megang ini adalah eh, memiliki sifat-sifat seperti Arjuna, kemenangan itu itu sendiri tadi. Jadi istimewa kris ini, kemenangan ia, keduniawian ia, apa namanya ya, kewibawaan ia, kegantengan juga ia seperti saya ini, seperti saya ini, seperti saya ini, seperti saya ini, juga dikasihi oleh wanita, ya kan, ya kan, malahan di Bali itu sempat ngetren bahwa pemuda-pemuda khususnya dia mencari ada pes bolong ya uang logam bolong itu namanya pes Arjuna itu dicari oleh beberapa pria pria jomblo mungkin ya <laughs> itu di, di dijadikan semacam herloim atau uh, apa ya benda yang memiliki sugesti terhadap dirinya bahwa kalau memegang pis bolong atau uang gobok uang bolong bergambarkan Arjuna pis Arjuna itu ya banyak disukai orang lah dicintai. Nah Kris ini juga mungkin begitu diharapkan apa yang ya siapa yang megang Kris ini juga uh, wibawa ketampanannya dikasihi orang dalam artian ya bukan kalau punya kris ini jadi banyak istri lah. jadi maksudnya dikasihi banyak banyak teman, banyak relasi, banyak saudara, banyak ya segala macam lah. Welcome, 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 istilahnya. Begitu, itulah uh, kerennya kris uh, Arjuna Kapilis ini ya. Jadi kalau dilontar ciri-ciri dari kris berwangun Arjuna Kapilis ini itu kerisnya keris look ya keris look jadi mau look berapa hanya kebetulan yang dikembalikan dari Belanda ini berlook 15 sedangkan kalau di lontarnya berlook 11 eh, 11 apa 13 nanti kita lihat nih ya apa data lontarnya di sebelah oke jadi yang pertama Arjuna Kapilis ini disematkan untuk keris look yang pertama yang kedua ciri cirinya adalah memiliki kruingan itu sampai di atas sogokan ya dia memiliki uh, keruingan itu dia sampai di atas sogokan yang ketiga uh, dia memiliki lambe gajah satu saja tidak dua yang keempat ada beberapa yang saya lihat uh, ganjanya itu leser atau lurus ada beber ada beberapa yang wilut. Yes, oke, okay. terus yang berikutnya memiliki Sekar Kacang sama memiliki jalan juga Sogokan punya tapi Sogokannya satu ah, ingat yang berikutnya ciri-ciri khususnya adalah Sogokannya satu itulah beberapa ciri-ciri uh, keris berwangun <tuh> Arjuna Kapilis dan saya lihat di lapangan ya untuk keris kunonya itu sangat sedikit Mangkanya pada saat e, berita ini muncul dan ide, saya identifikasi bahwa Kris itu adalah Arjuna Kapilis, saya membuatkan e, apanya e, anakannya ya nganakin atau mutranin atau menduplikat dengan yang baru. Ah, nanti di akhir video bisa baramu lihat bagaimana bentuk anakan atau nganakin saya nganakin keris Arjuna Kapilis ini. Detailnya saya buatkan video tersendiri. Yang mana pada saat baramu lihat video ini, keris Arjuna Kapilis ini yang 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 ada di video ini ya bukan milik saya lagi karena sudah ada di Singapura ya keris ini sudah menjadi pemilik salah satu kolektor di Singapura. Oke Baramu, itulah penjelasan sedikit tentang makna dari Arjuna Kapilis. Uh, bentuk dan bagaimana ciri-ciri khusus sampai disematkan bahwa keris tersebut adalah berwangun Arjuna Kapilis ya ya demikianlah sampai bertemu di video-video berikutnya lagi di pembahasan yang berbeda lagi dari kaki gunung uh, Batu Karu Tabanan saya ucapkan terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah subscribe. Terima kasih sudah share dan komen. Terima kasih terhadap like-nya. Sehat selalu baramu, sukses selalu baramu. Tetap banggakan keris milenial. Karena era milenial adalah era kerisnya milenial. Para milenial, Gen Z milenial yang memiliki keris milenial. Tetap support terus pandai lokal dimanapun baramu berada akhir kata sama-sama kita ucapkan jihad